Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bergumul bersama firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini, atas segala cinta kasih rahmatmu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk menerima, untuk memahami, dan untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 50. Demikian firman Tuhan. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kehidupan kita hingga saat ini boleh terjadi semata-mata karena rahmat Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bahwa rahmat Tuhan itu bukan hanya terjadi hari ini saja, tetapi rahmat Tuhan itu sesungguhnya sejak terjadi, sejak dari semula, sejak awal Dia menciptakan langit dan bumi, sejak awal Dia menciptakan segala isi dari dunia ini, Dia memelihara dengan cinta kasih-Nya. Dia memelihara manusia yang Dia ciptakan itu dari generasi ke generasi. Dia mengasihi, menuntun, Dia mendekatkan diri-Nya kepada manusia. Bahkan Dia terus merancang segala yang terbaik di tengah-tengah kehidupan manusia. Meskipun manusia itu banyak yang memberontak, sekalipun manusia itu banyak yang melanggar firman-Nya, meskipun manusia itu banyak yang melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi rahmat-Nya tidak pernah berhenti. Cinta kasih-Nya, kasih setia-Nya selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika doa dari Maria atau nyanyian pujian dari Maria dilantunkan, karena dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan-Nya. Bagaimana Tuhan Allah merancang sesuatu peristiwa yang teramat besar di dalam sejarah perjalanan dunia ini. Bagaimana Tuhan Allah menggenapi apa yang Dia janjikan sejak dari zaman purbakala. Karena itu Maria yang adalah ibu yang melahirkan Yesus Kristus itu, di dalam doa atau di dalam nyanyian pujiannya itu, dia melihat, dia merasakan, dia sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih setia itu. Bahwa kasih-Nya kepada Maria bukan hanya kasih yang hanya personal, hanya pribadi, tetapi cinta kasih yang dianugerahkan Allah kepada Maria itu lewat roh yang menjadi daging yang hadir di dalam rahim Maria itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa lewat rahmat itulah dunia ini diselamatkan, sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau dunia ini tenggelam, mati,
porak-poranda oleh karena kejahatan dosa itu sendiri. Tetapi Tuhan mau bahwa kehadirannya, yaitu Immanuel, Tuhan Allah beserta kita di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga setiap hari adalah hari kebersamaan dengan Tuhan dan menikmati rahmat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena itu lewat firman hari ini kita diajarkan untuk melihat diri kita adalah orang-orang yang teramat berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang telah dituntun Tuhan untuk keselamatan yang kekal. Karena itu Dia tidak mau kita ini hilang tenggelam oleh karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita agar selamat. Karena itu rahmat-Nya dianugerahkan kepada kita hingga hari ini dan untuk seterusnya hingga harinya akan datang kelak. Karena itu mari banggalah ketika kita menjalani hidup hari ini dan mendengarkan firman ini, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita, ini menjadi semangat bagi kita, ini menjadi motivasi bagi kita. Kalaupun ada pergumulanmu, kalaupun ada hari ini air mata yang mengalir di pipimu, kalaupun hari ini tubuhmu terasa lesu, terasa letih, pikiranmu banyak mengalami kekacauan mungkin, buntu memandang sesuatu, tetapi ingatlah rahmat Tuhan, Tuhan Allah sendiri, Tuhan di dalam Yesus Kristus itu jauh melampaui dari apa yang kau pergumulkan sekarang, dari apa yang kau hadapi hari ini, dari apa yang membuat buntu pikiranmu hingga saat ini. Rahmat-Nya itu adalah rahmat yang menyelamatkan. Cinta kasih-Nya itu adalah cinta kasih yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Karena itu firman Tuhan katakan, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Karena itu takutlah akan Tuhan. Takut artinya semakin mendekat kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena Dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupmu, di dalam hidupku, di dalam hidup kita semua. Sepanjang kita takut akan Dia dan kita terus mau belajar kepada kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas firman hari ini yang telah mengajarkan rahmat-Mu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa dari sejak semula, sejak awal Engkau menciptakan dunia ini dan segala isinya, sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu, rahmat-Mu selalu menuntun kehidupan kami hingga saat ini dan untuk seterusnya. Bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kasih-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mau belajar kepada firman-Mu, orang-orang yang mau setia taat kepada-Mu. Tuntun kami Tuhan agar tetap mau melakukan kehendak-Mu setiap hari, setiap saat. Tuhan Allah berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapa, ibu, para lansia, dan para janda, duda, anak yatim piatu, kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang perlu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami berkekurangan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, kejahatan, dan penipuan, tetapi biarlah hati kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dan mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang
memberikan kekuatan yang baru, memberikan hati yang berkobar-kobar, berpengharapan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.